secara nggak langsung damage dia kebalet guys, ntar di bawah. Oke, press habis-habisan. Bisa hanya anjing. Ini bertoilet gini. Itu dia. Eagle tadi itu dia. Kingmate. Halo Bang Bula, halo. Buset, Iron. Gilu Iron. Again Iron Shiki berhasil mendapatkan dua target mereka langsung hilang itu saja. Iron Shiki. Gila Iron ya. XP lane yang sangat fleksibel, fighter oke, mage oke, marksman oke, membuktikan lagi bahwa rubinya bukan sekedar ancaman, tapi memang kalau Karim, rubinya ini adalah kalau Karim at no damage. Mematikan Iron Laning Shiki, gak cuma handle dalam sedangkan YSKL di arah bottom lane sudah bisa memberikan vision begitu saja. Keluar spamnya dibuka untuk menutup Allah Bang. Gila orang. Mati udah. Bisa mendapatkan suara khas. Possible endgame. Endgame para pasukan dari tim Rebellion. Mereka hanya tersisa 3 pasukan. Apa ini co? Maaf. Digaruk dong mat. Beneran ngepur tadi co. Lu lihat tadi guys. Ngepur. Wah gak lolos play open there. Bukan buangan ditutup dengan medial karakter utama kita Iron Shiki. Wah gak lolos MD, gak lolos Bang Sin. Membuktikan bahwa mereka gila. Ngepur lumayan di MPL ada kayak mereka nih ngepur. Ya coba lihat interview dulu, lihat interview dulu. Malam live lagi gak? Malam live lagi. GG 2-0 Onyx PH, Onyx PH 2-0. Ruby main full damage gitu masuk terus bikin winter gitu juga sabi gak sih? Sabi banget anjir. Montek ulti kena rambut. WASH! Flicker! Gila! Berhasil mendapatkan dua target mereka langsung hilang itu saja. Iron Shiki anjir! XP lane yang sangat fleksibel, fighter oke, mage oke, marksman oke, membuktikan lagi bahwa rubinya bukan sekedar ancaman, tapi memang mengerikan, guys. Mematikan Iron Wings. Gak cuma apa nih YV-nya itemnya nih anjir. Double damage nih Dedet. Belum double damage anjir. Sudah bisa memberikan vision begitu saja. Keluar spotlight dibuka untuk ganyang bro, lu lihat bro. Beh. Enggak main Ryota. Beh. Mendapatkan double kill. Menuju endgame para pasukan dari tim Rebellion. Mereka hanya tapi Rogernya Favian lebih bagus daripada Iron Shiki sih. Konsisten di sini. Beh. Dari Favian. Sefek main co. Sefek mah. Episode Gold Lane Maniac Mad bukan yeah. Tutup dengan Maniac karakter hampir utama sefek, kita guys. Hampir sefek anjir liquid. Gila liquid adalah pemenang interview, episode interview, terakhir guys. Ditutup dengan Shiki kanyut the real kanyut guys Mad yang ini kayaknya kalau tim Liquid ID paksa tim fight pun gak masalah. Wah. Deh. Mate-nya bahaya banget soalnya gak punya foto di situ. Ceten awal lu masuk Evos dong. Ya interview ternyata gua sejago itu diterima okay. Juara selesai. Langsung mereka press habis habisan karena mereka tahu enggak ada flash of the assist. Karena dia. Singkring Eagle tadi itu dia. Kingmate menjadi target utama. Buset, Iron. Lekar! Mahal. Okay. Diselamatin tuh diseropot ke belakang. Mendapatkan dua target. Selamat itu karena gara-gara nyebar alamat gua. Iron Shiki. Goblok judi. Tolol. XP lane yang sangat fleksibel, fighter oke, mage oke, marksman oke, membuktikan lagi bahwa rubinya bukan sekedar ancaman, tapi memang rubinya ini adalah tombak. Wah, mematikan Iron Laning Shiki. Gak cuma handle dalam urusan. Gue mas soal parfum, sekarang dong mau gue beli upgrade kali ini Black Opium sama Vanilla yang ada refill gitu. Di arah bottom lane sudah bisa memberikan vision itu saja. Keluar spotlight dibuka untuk menurunkan belakang dan final slide. Berhasil dengan Aim of Vader. Reload manipulation mereka kehilangan. Oh dari atas ini guys. Bersama dengan suara khas. Mereka mendapatkan double kill. Menuju endcamp para pasukan dari tim Rebellion. Mereka hanya lu cek aja di link bio gue banyak tuh yang Vanilla. Disuaiin aja. Wah rata jing. Udah guys kalah guys. Fabian berhasil menyelesaikan dan ini dia. Ente cok. The final episode. The Gold Lane. Maniac. Kalah lagi MATT, udah gak lolos ini MATT. Iron Shiki. Ini udah gak lolos ini MATT guys. Bahwa mereka adalah pemenang episode terakhir di si URBL gak? Dengan adanya Maniac, bahkan Matt yang tadi sempat membalikkan keadaan di game kedua tak berkutik mat. Di game yang ketiga Matilda Alpha di shutdown. Winrat 100% combo hero ini Epos OTW dah besok anjing. Oleh Ruby Iron Shiki yang bahkan mengambil Epos OTW dah besok guys. Bau doang. Dilihat secara nggak langsung damage dealernya, makanya mereka main di bawah. Oke, okay. Press habis-habisan. Langsung mereka press habis-habisan karena mereka tahu nggak ada flash of the assist. Karena Singkring Eagle tadi itu dia. Kingmate menjadi target utama Aim of Vader. Wah anjing Iron kanjut guys. Again Iron Shiki.
berhasil mendapatkan dua. Gebukin aku, Bang. Gebukin aku, kata Widi. Iron Siki. Wow. Axpilen yang sangat fleksibel, fighter oke, match oke, marksman oke, membuktikan lagi bahwa Ruby-nya bukan sekedar ancaman, tapi memang Ruby-nya ini adalah tombak. Iron biji, guys. Iron Landing Shiki. Gak cuma handal dalam urusan. Semenjak Claude lagi turun gitu ya, kalau nggak ada assassin dan Claude-nya lagi turun gitu, Yvie bisa di-pick di atas ya guys. Langsung, ini kena 6-0, 0 kill ini, 0 kill, Rebellion. Mereka hanya tersisa 3 pemain saja, tapi dengan konsisten, disiplin, dapatkan 7 kill dari Fabian. 0 kill ini guys. Dan ini dia, the final episode, Godland, Matt. Oh, nggak dapat 1 kill. Ya, karakter utama kita, Iron Siki. Team Liquid membuktikan bahwa mereka adalah pemenang episode terakhir ditutup. Kayak dia pick knocknya karena pede bisa nahan sampai late. Matt yang pede kali membalikkan keadaan di game kedua tak berkutik di game yang ketiga. Musuhnya nge-flex Ruby kayak gitu. Kecuali kalau kanan nggak pernah pakai Ruby Godland gitu kan, Roger Hyper, baru deh guys boleh. Keduanya di waktu yang bersamaan juga Riot X-Win hilang seketika dan itu...